Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Yedi dari channel RTR Ripple. Kali ini pada tanggal 1 Oktober 2022 saya akan mengirimkan 2 paket senapan angin ya. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk Bapak Gusti Ngurah Rai ya. Bapak Gusti Ngurah Rai ini memesan kepada saya yaitu bocah Predator F1 RTR Ripple dengan alamat kirim di sebelah kantor desa Palmempe Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Teman-teman dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, salam ya dari kami dari RTR Ripple. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak Gusti Ngurah Rai, ini unitnya sudah ada di saya ya teman-teman ya. Dan ini penampakan bocah Predator F1-nya ya, seperti kayak gini ya teman-teman. Ini udah dites kemarin sama anak-anak. Karena kemarin saya ibaratnya benar-benar sibuk sekali ya teman-teman, belum ada ngurus senapan angin yang ini, terus ada juga pesanan dari toko itu adik saya jadi ibaratnya bagi-bagi waktu ya teman-teman. Nah, ini saya bikin konten untuk Bapak Gusti Ngurah Rai yang di NTB ini, di Lombok NTB ini. Ini unitnya sudah dites dan sudah layak untuk dikirimkan ya teman-teman. Dan ini mimis yang cocok ya Pak ya, jarak hall to hall 25 meter sama seperti, hampir sama seperti yang dulu-dulu, karena kita satu pabrikan ya larasnya, yaitu laras Hercules, mimis Kia Streamline dan Piranha. Adapun opsional selain itu bisa digunakan juga, karena terus terang aja laras ini support dengan berbagai macam laras lokal ya teman-teman ya, seperti kayak gitu. Ini diisi angin di angka 1500 ya, bisa dilihat ya teman-teman, ini di angka 1500. Nah, terus terang aja ya teman-teman, ini kelengkapannya, karena di kita stoknya lagi pesan untuk tali sandang dan peredamnya, tapi terus terang aja tidak mengurangi value atau nilai harganya ya teman-teman. Ini sama aja ya teman-teman, kami jadi ibaratnya memberikan bonus opsional ya, karena ini sifatnya bonus ya teman-teman. Ini ada peredam silencer dari BSA dan ada ini tali sandang, terus ada mimis perbakin, terus ini ada bonus juga untuk jadi single shootnya ada dua, yang ini udah ditempel ya teman-teman, sama ini nih magazin ya teman-teman. Terus Pak Gusti juga memesan kepada saya tripod ya. Ini tripodnya sudah ada ya Pak ya, tripodnya ini seperti kayak gitu tripodnya. Nah, terus ada juga teleskop ya teman-teman, ini teleskopnya. Nah, kita akan lihatin ini teleskopnya seperti kayak gini. Ini teleskop Discovery ya, baru di sel ya teman-teman, bisa dilihatin di sini ada ya Pak ya, ininya ya, saya bukain nih. Untuk mountingnya ini ada di sini semuanya, sama kunci L-nya seperti kayak gitu. Terus ini teleskopnya ada di sini ya. Jadi seperti kayak gitu ya teman-teman. Ini kelengkapannya sekali lagi ya, kita liatin. Ini jadi ada di teleskop Discovery. Terus ini ada magazin. Ini ada tali sandang. Nah, ini untuk Pak Gusti ya. Ada mimis bantuan mimis perbakin. Ini ada tali sandang. Ini ada peredam BSA. Ini tripod ya, seperti kayak gitu. Jadi kelengkapannya sudah semuanya komplit ya teman-teman ya. Dan ini mimis yang cocok untuk unit ini, yaitu mimis Hercules, Kia Streamline, sama satu lagi mimis Piranha ya. Jadi tiga mimis itu yang rekomendasi dari saya ya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu, karena terus terang aja ada kiriman lagi. Yang satu ibaratnya ada kiriman untuk Bapak Barudin juga, ibaratnya tujuan Kalimantan. Terus terang aja, jadi kita ibaratnya bagi-bagi konten ya, seperti kayak gitu. Ini udah diisi angin dan ini speknya ya seperti kayak gini ya teman-teman ya, rapi ya untuk kelas ibaratnya pemula. Ini sangat cocok ya teman-teman ya, unit seperti kayak F1 ini dimiliki ya. Kita lihat ibaratnya powernya sangat sangat gede banget ya teman-teman. Tuh, ini gede banget powernya. Kalau bisa diatur lagi apa ya, di setel lagi ibaratnya untuk powernya di rumah ya, seperti kayak gitu ya. Oke, kita akan packing unitnya ya teman-teman. Setelah kita packing, kita kirimkan ya ke JNT ya, seperti kayak gitu. Dan ini tasnya.
kita ungkap aja semuanya. Kita ini kan, dan ini invoice-nya ya, invoice dan ininya alamat kirimnya ya. Oke teman-teman, kita akan kirimkan 2 unit paket senapan angin untuk Bapak Gusti Ngurah Rai sama Bapak Baharudin ya. Kita ke packing kayu dulu untuk Pak Baharudin dan Bapak Gusti Ngurah Rai ya, biar apa tuh paketnya aman. Ke tukang mebel dulu, udah kayak gitu langsung ke JNT ya teman-teman. Oke teman-teman, kita berangkat dulu ya hari ini ya, untuk tanggal 1 Oktober ya. Ada 2 kiriman, yaitu untuk Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ini real ya kalau saya ya, kalau kiriman benar-benar kiriman, jadi bukan rekayasa atau tipu-tipu ya teman-teman. Ya gitu ya teman-teman. Jadi saya apa tuh saran kepada teman-teman, jadi suatu lapak itu bukan dilihat dari COD-nya atau nggak bisa COD-nya ya. Kadang saya suka heran sih gitu sama warga Facebook, ibaratnya pas saya nawarin unit atau kayak gitu, bisa COD nggak atau bisa COD nggak. Jadi aman suatu enggaknya apa tuh si penjual itu dilihat dari track record-nya ya, seberapa jauh dia ibaratnya dari bentuk loyalitasnya. Terus ini udah memang kalau saya ibaratnya fokus di senapan angin, jadi nggak akan mungkin lah untuk main-main ya. Buat apa kalau misalkan ngimurin kayak gitu kan main-main ya, dengan ibaratnya 1 juta atau 2 juta ibaratnya ngambil duit orang, terus ibaratnya nggak diiniin apa tuh, nggak dikirimin unitnya, buat apa, nggak berkah ya temen-temen ya, seperti kayak gitu. Mendingan kita cari ibaratnya duit yang halal dan berkah buat keluarga kita supaya enak dimakan ya, seperti kayak gitu ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, ini kebetulan hari mendung ya teman-teman, kita akan hujan ya, bisa dilihat ya, coba ini kebetulan hujan hari ini ya teman-teman. Kita akan langsung kirimkan 2 paket serapan angin ini ke JNT, tapi sebelum ke JNT kita ke mana dulu Mi? Kita pakein kayu ya teman-teman ya, seperti kayak gitu supaya apa tuh di jalannya itu aman. Oke, itu aja. Nah ini proses packing di kita ya teman-teman, ini ada 2 unit yang akan kita kirimkan, pertamanya ke NTB, yang keduanya ke Kalimantan. Ini tetangga saya ya sama si Om di sini, apa tuh kita untuk proteksi ya teman-teman ya, jadi supaya aman unitnya dan sampai ada benturan terpas di perjalanan, karena kita nggak tahu ya ekspedisi itu kayak gimana, kita ukur-ukur dulu. Jadi ini memakan proses waktu ya teman-teman, pas proses pengiriman unit itu nggak langsung ibaratnya langsung kirim-kirim kayak gitu. Sesudah apa tuh dicek semua kelengkapannya unitnya, baru kita videokan, terus kita ini kan ke packing kayu, terus kita kirimkan ke jasa ekspedisi ya, kayak gitu ya. Jadi kalau di kita pelayanannya prima ya. Ya ini ya udah ya, rapi banget kepresirnya, sedusnya, jadi nggak akan gerak-gerak ya, untuk proteksi apa tuh untuk ekspedisi, seperti itu nih kerjain sama apa tuh tetangga saya nih, rapi banget kan. Untuk pengiriman wajib pakai packing kayu ya teman-teman, kalau teman-teman untuk beli unit di kita, jadi wajib pakai packing kayu. Untuk Bapak Gusti Ngurah Rai ya, untuk Lombok NTB ya Pak ya, udah saya packing, tinggal satu lagi untuk Bapak Baharudin ya. Bapak Ibu Gusti Ngurah Rai ya, ini alamatnya sebelah kantor desa Pametek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya Pak ya. Ini semuanya sudah ada aksesorisnya ya Pak ya, seperti kayak teleskop, langsung tripod dan lain-lain, tukang timis, terus ibaratnya silencer, terus tali sandang, magazin, peredam, semuanya sudah ada komplit ya. Oke, sekarang tinggal di ini kan, ini sama masuk di ini, saya tuliskan jangan dibanting, barang udah pecah belah ya, seperti kayak gitu supaya aman jalannya. Oke, ntar kita tanyain estimasi waktunya ya Pak ya, estimasi waktunya berapa harinya tahuan ya, nggak beda jauh biasanya untuk estimasi waktu ya Ayah. Jadi ibaratnya apa yang dikatakan oleh sistem, terus pas kedatangan unit itu nggak akan beda jauh, kalau hari itu ya hari itu gitu, kalau tanggal itu ya tanggal itu. Tapi ya jadi buat kita tanyakan ya estimasi waktunya ya. Waktunya untuk Lombok
Pak Gusti berapa hari tuh om kira-kira om? Paling cepatnya 3 hari. 3 hari ya? Sampai 5 harian. 3 sampai? 5 harian, kalau ya. Seminggu lah. Kalau NTB ya, 3 sampai? 5 harian. 3 sampai 5 harian ya, ya. 5 harian, berapa yang mutlak ya? Paling lambatnya seminggu lah. Oh, paling cepatnya 3 hari. 3 hari sampai 4 hari, paling lambatnya seminggu ya. Oke, itu estimasinya ya Pak ya untuk Pak Gusti ya. Cepat kalau untuk Lombok NTB kemarin juga cuma 3 hari om nyampe ibaratnya. Yang ada yang Levi, om Levi yang kirim itu. Nah, yang ini juga NTB masih satu wilayah mungkin ya, Lombok ya, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya cepat ya untuk Lombok. Kecuali NTT agak jauh ya om ya? Agak jauh juga. Lebih jauh NTT yang kemarin ya, apa Kristianus Wangar ya, itu ibaratnya. Itu agak jauh ya teman-teman. Jadi ibaratnya tergantung regionnya ya, jarak apa tuh dari kita ke lokasi teman-teman ya. Tapi yang jelas ya, kalau misalkan udah daftar nomor sinyal terus udah ada keterangan pengirimannya berarti itu udah valid ya om ya, pasti barang nyampai ya, nggak usah takut ya om ya, nggak usah takut. Kalau misalkan seandainya kalau saya ibaratnya nomor sinyal nggak bisa di tracking di web resminya JNT Kargo berarti itu resi bodong ya om ya. Nah kayak gitu, jadi jangan salah ya teman-teman, kalau misalnya nomor resinya terdaftar terus bisa diakses di website berarti itu udah aman ya om ya. Nah seperti kayak gitu ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau seandainya ibaratnya ada pertanyaan, oh nomor resinya om ibaratnya nggak bisa diinput, kata siapa, pasti bisa diinput ya kalau udah bayar. Kecuali kalau misalnya nomor resinya yang udah expire atau yang bodong lah seperti kayak gitu ya om, jadi nggak usah khawatir untuk apa tuh jual beli online sekarang kayak gini ya, udah canggih ya teman-teman ya, jadi bisa di tracking lewat website resminya JNT Kargo ya seperti kayak gitu. Ntar nomor website resminya bisa kalian cek di bawah deskripsi keterangan video saya di bawah ini ya teman-teman ya. Oke. Dan ini untuk Bapak Gusti Ngurah Rai ya, ini Pak alamatnya Nusa Tenggara Barat, Lombok Pringgarata, sebelah kantor desa Pemempat Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ya Pak ya. Ini nomor resinya ya Pak ya, saya umumin 2092462106, sekali lagi 2092462106. Nah itu untuk nomor resi bisa di trace juga ya Pak ya, ini di apa tuh di websitenya langsung di JNT Kargo sejauh mana pengirimannya. Dan semoga saya terima kasih untuk Bapak Gusti Ngurah Rai dan Bapak Barudin yang sudah membeli unit senapan anginnya pada kami. Semoga unitnya berkah ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya Om ya, ini udah beres hari ini ya teman-teman ya. Gitu aja ya teman-teman ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.